Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini 15 November 2021, mari kita mengawali aktivitas hari ini dengan kita kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Dan kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas semua anugerah-Mu hingga saat ini. Pagi ini kami boleh bernafas dan boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Dan kami masih boleh menyapa keluarga kami di saat kami bangun pagi pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang sucikan dan kuduskan serta melayakkan kami, bukakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, meresapinya, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam keseharian kami hari ini. Kami serahkan waktu-waktu ini, Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Mas Asko, salah satu anggota Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Silahkan Mas Asko. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Asko yang sudah membacakan firman pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, tema renungan pagi ini adalah berbahagialah. Nats yang kita ambil dari Matius 5 ayat yang ke-8, saya ulangi sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Rangkaian ucapan bahagia yang disampaikan Yesus pada ayat yang ke-8 ini menekankan pada kata bahagia dan kesucian hati. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Tuhan ketika bicara tentang bahagia dan hati yang suci ini, begitu ya? Nah, dari beberapa literasi kita akan dibantu untuk mengartikannya. Yang pertama, kata bahagia, begitu ya. Bahagia ini diartikan makarios, itu dalam bahasa Yunani, yang juga berarti diberkati, beruntung, begitu. Kemudian suci hatinya, itu bisa diartikan dengan dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Kemudian memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, itu bisa diartikan bahwa kita mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita bicara tentang hati, di sini termasuk pikiran, kehendak, dan perasaan kita, begitu ya. Tidak hanya kalau hati biasanya orang mengidentikan dengan kata perasaan, tetapi di sini ketika kita bicara tentang hati, ini termasuk pikiran, kehendak, dan juga perasaan kita. Nah, hati adalah pusat kehidupan dari orang percaya. Badan yang sehat dimulai dari hati yang tenang. Ini kita bisa lihat juga di Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Dan wajah yang berseri dimulai dari hati yang gembira, Amsal 15 ayat yang ke-13. Kita juga sering mendengarkan atau bahkan sering menyanyikan lagu ini ya, hati yang gembira adalah obat, obat atas apapun yang terjadi atas hidup kita. Jadi kalau kita hati kita gembira begitu ya, kita akan senantiasa sehat begitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menciptakan bahagia yang dimulai dari hati. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari hal ini gitu ya, atau yang kita bisa ciptakan, upayakan. Yang pertama adalah selalu mengusahakan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi di sini kita mesti memberikan waktu untuk bersama dengan Tuhan setiap harinya untuk melatih kita menjadi tenang dan teduh. Apalagi di saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dan juga masalah yang berat. Nah, waktu khusus bersama dengan Tuhan ini harus kita sendiri yang menciptakan.
bisa melalui saat teduh, berdoa, dan banyak cara lain untuk kita punya waktu khusus dengan Tuhan, baik waktu secara pribadi ataupun secara berkelompok gitu ya. Kemudian yang kedua, buatlah hati kita itu selalu bersih dari dosa. Nah, di sini awal kejatuhan manusia itu dimulai dari tinggi hati dan melanggar perintah Tuhan. Kita bisa baca juga dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan tidak mudah memang untuk menjaga hati ini, tetapi harus terus diusahakan secara terus menerus di sepanjang hidup kita. Makin bertambah usia kita, apalagi memasuki usia dewasa atau lansia, menjadi tantangan yang makin berat ketika kita mengusahakan hati yang bersih dari dosa. Kenapa? Karena kita akan melihat dan mengalami ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Apalagi pada saat muda seperti apa, kita punya keinginan yang seperti apa begitu. Sehingga seringkali muncul perasaan marah, kecewa, putus asa begitu ya. Apalagi ditambah dengan tantangan di masa pandemi COVID ini, pastinya kita semua juga mengalami ada banyak hal yang terjadi di luar perkiraan kita, di luar angan-angan kita. Tidak hanya marah atau kecewa, tapi juga ada rasa takut, sedih, putus asa, bingung begitu ya. Sehingga tanpa kita sadari, hati kita mulai berdosa di hadapan Tuhan karena ketidakpercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan perlu yang kita pahami secara bersama bahwa tidak semua hal bisa kita pahami dengan pola pikir atau logika kita. Maka saat semua hal yang kita takutkan, kita bingungkan, kita khawatirkan, kita membuat kita marah, kecewa, berbagai macam tantangan dan permasalahan itu muncul di permukaan gitu ya, dalam kehidupan kita, kita bisa belajar untuk melihat apa yang terjadi dan kemudian kita bisa menariknya ke atas atau melihat dengan perspektif Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan perspektif Allah, sehingga kita akan merasakan damai dan bahagia. Mari kita mengawali dan mengupayakan kebahagiaan kita dengan senantiasa mensucikan hati kita, dengan senantiasa mengupayakan mengenal Allah dengan lebih baik melalui waktu-waktu khusus yang kita ciptakan dengan Allah, dan belajar memandang segala hal dengan perspektif Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dalam firman-Mu pagi ini boleh mengajarkan kami untuk senantiasa berbahagia dengan terus mengupayakan kesucian hati kami. Mampukan kami untuk bisa menciptakan dan memiliki waktu teduh yang khusus bersama dengan Engkau, sehingga makin hari kami boleh makin mengenal Engkau dengan lebih baik dan kami boleh makin serupa dengan Engkau. Sertai kami Tuhan dalam sepanjang aktivitas kami di sepanjang hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Kami meyakini bahwa kebahagiaan akan senantiasa ada bersama dengan kami di sepanjang hari ini sampai dengan Maranatha. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini, kiranya renungan ini boleh mendasari dan menguatkan kita dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.